Nah, yang ini sekarang ini itu sedang menggendong anak itu teman-teman ya. Ada bayinya Nah, teman-teman. itu juga monyet ekor panjang teman-teman. Tuh, diam. Ya, aneh, Dang. Cukup ya. Sekarang kita akan coba memutar ke hutan yang sebelah sana, teman-teman. Di sini saya tidak menemukannya. Sekarang kita akan memutar ke sana. Dan apabila di sana tidak ada melihat tanda-tanda Moni, kita akan kembali ke tempat di mana terakhir Moni hilang, teman-teman ya. Ayo, Bang. Video aja terus. Dan sekarang saya membawa parang teman-teman untuk jaga-jaga ya. Banyak teman-teman yang menyuruh saya membawa senjata atau perlengkapan untuk masuk ke dalam hutan. Hanya saya tidak memakai sepatu teman-teman. Hanya tidak memakai sepatu saja. Ya beginilah keadaan saya teman-teman. Saya tidak mempunyai peralatan-peralatan yang lengkap ya teman-teman ya. Hanya tekad dan kemauan saya saja teman-teman untuk mencari Moni ya. Nah. Biasanya di sana juga ada monyet liar teman-teman. Biasanya di hutan yang di sini juga ada monyet liar biasanya bermain ya. Hah? Nah itu teman-teman. Itu membawa anaknya ya. Tuh. Saya ada titik terang sedikit teman-teman. Taruh. Tuh. Saya melihat ada monyet yang membawa anaknya, teman-teman. Tapi sudah lari ya. Lari semua, teman-teman. Tadi di sini ada banyak ya. Di sini tadi ada banyak, teman-teman. Lari ke dalam sana, teman-teman. Ah, itu. Wah, itu teman-teman. Wuh, banyak ya, teman-teman. Oke teman-teman ya, saya melihat ada segerombolan monyet liar teman-teman, tapi saya tidak belum melihat Moni teman-teman, itu di sana. Tapi dia sekarang udah kabur teman-teman ya, coba di zoom. Nah, tuh. Banyak sekali teman-teman, itu banyak sekali di sana. Tapi tidak kelihatan teman-teman ya, sayang sekali karena itu teman-teman tuh atas tuh apa? Tapi itu dengan jenis monyet yang berbeda teman-teman, dia lagi mengintai saya ya teman-teman ya. Tuh ada berapa ekor tuh di sana teman-teman, banyak nampak bang, jelas. Jangan goyang-goyang kali bang, kalau goyang dijeda dulu ntar. Tuh nampak.
Itu banyak sekali teman-teman ya. Coba agak tegak lama-lama. Wah, sangat besar teman-teman. Ada yang membawa anak juga ya. Nah, tolong, tolong. Tuh teman-teman, ada lagi teman-teman. Ada lagi melompat tuh. Sekarang saya hanya mengintai dulu teman-teman ya, mau tahu Monin mengikuti rombongan yang ini teman-teman. Di hutan sini teman-teman ada 3 rombongan teman-teman. Ada 3 rombongan monyet ekor panjang ya. Tapi yang saya lihat sekarang ini monyet ekor panjang yang berbeda teman-teman. Bulunya itu berwarna hitam pekat. Berbeda dengan jenisnya Moni. Moni itu warnanya kecoklat-coklatan teman-teman. Mudah-mudahan kita melihat titik terang teman-teman. Kita melihat ada Moni di sini teman-teman ya, itu sudah syukur. Kalau tidak bisa ikut dengan saya hari ini, kita akan mengulang lagi untuk mencarinya besok teman-teman. Sekarang gini teman-teman, kita akan lihat kita lihat dari sana teman-teman ya, dengan perlahan-lahan karena ini rombongannya sangat banyak sekali teman-teman. Teman-teman. Tuh. Itu banyak sekali ya rombongan monyet di sana. Nah, sekarang kita akan intip dari sebelah sana teman-teman ya. Wah. Mudah-mudahan kita menemukan Moni teman-teman. Ini pohon bekas monyet teman-teman ya. Bekas monyet liar bermain, makanya itu pohonnya patah-patah semua teman-teman. Saya takut Moni perginya ke tempat biasa kita main yang di daerah sana teman-teman. Kita coba di sini teman-teman. Kita intip dari sebelah sini teman-teman ya. Kalau dari sana tadi ada parit yang sangat besar, kita tidak bisa melintas teman-teman. Nih paritnya seperti ini. Ini tempat yang berbeda ya teman-teman ya. Dimana Moni yang hilang kemarin itu ada di ujung tepi sana teman-teman. Hutan yang di ujung sana. Sekarang kita di sebelah kanannya hutannya itu. Ayo. Tadi mereka ada di sana teman-teman, tapi saya tidak melihat lagi. Mungkin mereka sudah lari ya, sudah lari ke dalam hutan sana. Di mana tadi bang? Di mana tadi? Mau ngomong aja bang. Oh, sana teman-teman. Di sana teman-teman ya.